Assalamualaikum semua. InsyaAllah sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita membaca doa. Semua taruh tangan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika matika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, angkat tangan kanan, semua angkat tangan kanan. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baik, semua turun tangan. Semua sihat hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan masuk satu topik. Ha, topik apa? Berkaitan topik tentang nama Allah. Dan sebelum kita teruskan pembelajaran kita, mari sama-sama Ustaz nak tunjukkan kamu satu video pendek. Kamu saksikan video ni dan kamu lihat betul-betul apa yang kamu fahami. Over 150 moons orbit the solar system's planets. And one of those moons calls Earth home. The moon was formed about 4.5 billion years ago when, according to one theory, the Earth slammed into another early planet. Debris from this collision began to orbit Earth and accumulated, forming today's moon. The moon is the fifth largest natural satellite in the solar system, with a diameter just under the width of China. It's composed of an iron-rich core plus a mantle and crust containing minerals made of magnesium, oxygen, and silicon. The moon's surface was once geologically active and covered in an ocean of magma. But today, apart from traces of water ice, the surface is completely covered in dust and rocky debris. Countless craters dot the moon's surface, each formed by objects such as meteoroids, comets, and asteroids crashing onto the moon. The largest crater, the South Pole Aitken Basin, spans across a quarter of the moon's surface and is nearly deep enough to fit Mount Everest inside. The moon orbits our planet at an average distance of 30 Earths. It rotates at the same rate that it revolves. So as it revolves around our planet, the same side of the moon faces the Earth at all times. From the Earth's surface, we can observe eight distinct, traditionally recognized stages of the moon's illumination. Called lunar phases, they have been observed for thousands of years and even provided the basis for the earliest calendars. For most of human history, the moon could only be studied from afar. But on July 20th, 1969, humans were able to close that distance with the American spaceflight mission Apollo 11. That's one small step for man, one giant leap for mankind. It placed humans on the moon for the very first time, bringing our understanding of Earth's only natural satellite one step closer. Video tadi tu. Ha, apa pandangan kamu tentang video tadi? Seronok kan? Ia tentang kejadian fasa-fasa bulan yang berlaku dalam masa 28 hari atau 30 hari atau 1 bulan. Ha, dengan bulan-bulan inilah kamu dapat menentukan hari keberapa, bulan keberapa. Sebab itulah wujudnya Muharram Safar. Kau pernah dengar tak lagu tu?
lagu Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jamadil Awal Jamadil Akhir Rejab Syaaban Ramadan Syawal Zulkaidah Zulhijjah. Ha kan? Banyak bulan, 12 bulan kita ada dalam bulan-bulan Islam. Kalau dalam bulan-bulan apa ni yang sekarang kita ada ni, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, kan? Okey, jadi dari fasa-fasa bulan inilah kita dapat menentukan segala-galanya yang berlaku pada dalam masa satu tahun. Oleh itu, sekarang Ustaz nak tanya kamu, apa kaitan fasa-fasa bulan tadi dengan tajuk kita hari ini? Baik. Betul jawapan kamu, iaitu tentang kekuasaan Allah. Tentang kekuasaan Allah. Selain fasa-fasa bulan juga, bulan juga berlakunya gerhana bulan. Disebabkan bulan juga berlakunya apa lagi? Pasang surut air. Okey, itu adalah kekuasaan Allah. Baik, mari sama-sama kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan Allah dengan nama Al-Malik. Allah dengan nama Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Kamu pernah dengar tak dalam bacaan surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin? Apa maksud dia? Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Jadi dekat sini Malika ni bermaksud penguasa. Allah berkuasa atas segala-galanya yang berada di langit, di bumi dan di dalam bumi. Bermaksud Allah berkuasa di atas pemerintahan, pentadbiran dan juga Allah ini adalah pemilik mutlak. Pemilik selama-lamanya segala yang ada di bumi ini. Contoh kita, kamu, mak ayah kamu, keluarga kamu, kucing kamu, lembu kamu, semuanya adalah milik Allah. Kalau kamu kata, saya tanam saya ustaz, saya yang bela kucing tu saya punyalah, tidak, itu semua milik Allah. Kalau kamu kata, saya ni anak kepada siapa, sekian, tidak, kamu adalah milik Allah. Udara yang kamu hirup ini sekarang ni, oksigen ni adalah milik Allah. Air yang kamu minum kejap lagi, kamu nak rehat kejap lagi itu adalah milik Allah. Makanan nasi itu adalah milik Allah. Ini rumah yang kamu, kelas yang kamu duduk sekarang ni pun, ini milik Allah. Semua milik Allah, tak ada milik kita. Sebab kita ni orang yang miskin. Apa kita miskin? Kita tak ada apa-apa. Sebab semua sekali ini adalah milik Allah. Dalam setiap pembelajaran kita, mesti ada dalil. Dalam topik ini, Allah dengan nama Al-Malik, dalil dia kita akan baca. Baca sama-sama dengan Ustaz, Surah Al-Hadid ayat yang kedua. Ustaz baca dan kamu ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa huwa 'ala كل شيء قدير صدق الله العظيم. Baik, maksudnya dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Dalam dalil yang kamu baca tadi itu, apa yang dapat kamu keluarkan? Apa yang kamu dapat terangkan? Okay. Ada poin-poin penting yang Allah terangkan. Ini Allah terangkan, bukan Ustaz terangkan, bukan Nabi terangkan. Bukannya malaikat yang bagi tahu, tetapi Allah yang bagi tahu apa maksud nama Allah Al-Malik. Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Kalau kamu kata kita ada pemerintah, betul. Kita ada pemerintah, memerintah kita punya negeri ni. Negara kita pun ada pemerintah. Dalam kelas ni pun ada ketua kelas.
Di dalam sekolah ni pun ada guru besar. Mereka memerintah apa yang diberikan kepada mereka. Contoh, ketua kelas memerintah kelas ini supaya kelas ini sentiasa dalam keadaan bersih. Murid-murid tidak bising ketika cikgu tak ada. Kalau guru besar, guru besar pastikan guru-guru semua mengajar, guru-guru semua hadir ke sekolah. Kalau negeri, dia pastikan jalan itu cantik, dia pastikan apa ni landscape semua cantik, dia pastikan semua urusan-urusan negara dijalankan dengan bagus. Jadi Allah, apa sebagai Allah SWT, apa Allah SWT, tugas Allah SWT? Allah yang menciptakan kita, Allah yang membentukkan kita, Allah yang menciptakan bulan, menciptakan matahari, menciptakan haiwan, menciptakan tumbuhan, menciptakan kita pasangan. Jadi Allah menguruskan kita semua, cuma kita perlu ikut aturan-aturan Allah itu. Dan Allah juga berkuasa menghidup dan mematikan. Macam mana menghidup dan mematikan? Kamu pernah tengok tak macam mana Allah menghidupkan manusia? Ada dalam Al-Quran, seperti mana Allah ceritakan. Allah kata manusia itu daripada nutfah, alaqah, mudghah, izam. Allah pening ustaz. Apa tu ustaz? Okey, apa tu? Maksudnya Allah menciptakan manusia ini daripada setitis air mani, kemudian diciptakan menjadi apa? Menjadi ketulan daging, adanya ketulan apa ni? Nutfah, alaqah, mudghah. Ada ketulan daging, ada tulang, diciptakan bentuk badan kamu tu. Ha, dihasilkan tubuh badan satu manusia bila ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mata dan ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh inilah yang dikatakan Allah menghidupkan yang mati. Kita mati dulu sebenarnya, kita tak hidup, Allah menghidupkan yang mati. Kemudian Allah mematikan yang hidup. Biasa berlaku. Biasa berlaku orang meninggal dunia sebab COVID kan? Sekarang ni COVID, ramai orang meninggal dunia. Allah mematikan mereka sebab COVID. Ada orang meninggal dalam tidur. Wallahu a'lam, Allah matikan sebab tidur. Mana tahu, tahu kamu keluar jalan-jalan ni kamu terjatuh, mati. Kamu mati sebab terjatuh. Tengok. Kan? Maka Allah boleh menghidup dan mematikan manusia. Baik. Apakah hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik? Apa hukum? Apa hukum? Siapa tahu jawab? Angkat tangan, siapa tahu jawab? Okey. Okey. Ha. Wajib. Wajib. Sebab apa wajib? Sebab dalam 20 nama Allah yang kita perlu tahu, kita wajib tahu, kita kenal, semestinya ia adalah satu kewajipan. Rukun iman yang pertama apa? Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Segala yang berkaitan dengan Allah, kita mesti yakin, wajib. Kalau kita kata, ustaz, ada 20 sifat nama-nama 20 nama-nama Allah, saya nak percaya 19 je. Yang satu tu saya tolak, saya tak percaya. Berdosa. Tak boleh. Ataupun dia kata, ustaz, saya ada dengar Allah tu maha perkasa. Saya tak percayalah Allah itu maha perkasa. Kalau Allah tu maha perkasa, kenapa Allah tak tolong orang-orang sakit? Ha? Tak beriman tu, berdosa. Okay? Semua itu berlaku. Ada sebabnya. Kenapa Allah biarkan dia sakit? Ada sebabnya. Kenapa Allah bagi dia meninggal cepat? Ada sebabnya. Kenapa Allah bagi orang tu cepat apa ni? Cepat tua, cepat sakit, tiba ada kanser apa? Mesti ada sebab dia. Faham? Di tangan ustaz sekarang ni, ustaz ada satu kotak, okey, sebuah kotak. Di dalam kotak ini ustaz ada letakkan tentang kepentingan-kepentingan beriman kepada nama Allah Al-Malik. Jadi, ustaz nak minta kamu seorang satu cabut. Jadi ustaz pilih saja, okey? Ustaz pilih sahaja, kamu cabut satu kertas dalam kotak ini dan kamu bacakan. Kamu bagi tahu pada ustaz, adakah kepentingan itu betul atau tidak? Okey, siapa nak cuba dulu? Okey, kamu. Baik. Okey, kamu ambil dulu.
Okey, baik. Aha. Okey, cuba baca. Okey. Manusia adalah makhluk yang lemah. Betul atau tidak? Okey. Betul. Manusia itu adalah makhluk Allah yang lemah. Kita pergi gym pun, kita angkat berat, makan vitamin mana sekalipun, kita keras, kita kuat boleh angkat batu, tapi kita adalah makhluk Allah yang lemah. Okey. Orang kuat apa? Siapa orang yang paling kuat di dunia? Siapa orang paling kuat? Orang yang paling kuat adalah orang yang kuat menahan marah dia. Dan orang yang paling kuat adalah orang yang kuat mendirikan solat. Okey, baik. Yang kedua, siapa nak cuba? Okey. Baik. Okey, yang kedua, cuba baca. Ayat dia berbunyi, sentiasa menghargai alam. Ha, itu pun salah satu kepentingan. Jadi betul tidak? Menghargai alam. Betul. Menghargai alam adalah satu kepentingan dalam beriman kepada Allah. Jadi contoh kisah Nabi, ketika Nabi berperang, Nabi dah pesan dah kepada para sahabat, kalau kamu masuk ke satu daerah musuh, kamu berjaya menawan mereka, jangan kamu musnahkan haiwan-haiwan, jangan kamu musnahkan tumbuh-tumbuhan, jangan kamu musnahkan tanam-tanaman, jangan kamu bunuh orang tua. Tengok, Islam menekankan kasih sayang dengan manusia, bahkan kepada alam ciptaan Allah SWT. Baik, seterusnya. Okey, kamu cuba. Baik. Aha. Okey. Ayat dia, lalai dalam berdoa dan beribadah. Ha, betul atau salah? Salah. Okey, sebabnya kita kalau dalam beribadah semestinya kena khusyuk. Ustaz, macam mana nak khusyuk? Susah nak khusyuk kan? Kadang-kadang kita nak solat, kita susah nak khusyuk. Tengah-tengah solat, kita ingat kari, kita ingat donat, kita ingat ayam goreng, semua kita ingat. Lepas ni nak main dekat mana, lepas ni nak pergi mana, semua kita ingat. Okey, masa solat ingat, masa bagi salam tak ingat. Jadi itu adalah teknik, syaitan. Allah terangkan dalam Al-Quran, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Tak ada musuh yang nyata melainkan syaitan lah. Mereka lah musuh yang nyata. Kalau manusia itu musuh kita, lama-lama mereka boleh jadi kawan juga. Tapi kalau syaitan ni, mereka ni lah musuh yang sangat nyata. Jadi ketika solat, pastikan hati bersih. Yang pertama sekali, niat kena betul. Solat mesti kerana Allah. Yang kedua, wuduk mesti lengkap. Kalau wuduk tak lengkap ala kadar je, confirm susah kamu nak khusyuk. Dan ketika solat, fokuskan pandangan mata ke arah sejadah. Baik, yang terakhir, seterusnya. Okey, baik. Yang terakhir, kawan kamu cabut. Sentiasa mengharap pertolongan Allah. Tadi kita dah baca dah, Allah itu Al-Malik. Allah itu berkuasa. Kalau kamulah, kan, kamu nak keluar, kamu nak jalan-jalan, kamu kan baru darjah 5, kamu tak ada duit lagi, kamu nak jalan-jalan dengan kawan-kawan, kamu buat apa? Kamu pergi dekat mak ayah, minta RM5, minta RM2, kamu nak pergi jalan sebab kamu nak beli makanan. Sebab apa kamu minta? Sebab kamu tahu yang di dalam rumah itu, yang berkuasa, yang ada duit, siapa? Mestilah mak ayah. Jadi kamu minta. Sama juga dengan Allah. Dalam kehidupan kita ni, kita ada masalah, kita minta siapa? Allah. Boleh tak kita pergi kat pokok? Pokok, boleh tak tolong saya? Saya nak, esok saya ada exam. Tolong saya? Tak boleh. Itu kamu dah menduakan Allah. Kamu mensyirikkan Allah. Jadi kamu kena minta dengan Allah. Ya Allah, saya kurang makan, berikanlah saya rezeki. Ya Allah, saya nak berjaya dalam kehidupan. Berdoa kepada Allah. Jangan mohon dengan benda-benda lain. Kalau kamu mohon, kalau kamu percaya dengan benda lain selain pada Allah, bermaksud kamu telah mensyirikkan Allah.
Ustaz tambah sikit. Kalau syirik juga, syirik berlaku dua, iaitu syirik khafi, syirik jali, syirik besar dan syirik syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar tu macam kamu sembah patung lah, sembah patung, sembah berhala, sembah pokok tu syirik, syirik besar. Syirik kecil macam mana? Ustaz, tadi saya pening kepala. Saya makan ubat ni bagus saya makan. Ui, saya sihat lah Ustaz. Sebab ubat ni saya sihat. Okay, itu dah kira sebagai syirik khafi, syirik kecil. Sepatutnya kamu cakap begini, alhamdulillah disebabkan ubat inilah Allah bagi saya sihat. Okay, disebabkan inilah Allah bagi sihat. Berlaku satu kisah Nabi, Nabi tu sakit, Allah kata okay, makan daun dekat luar rumah dia, kamu sihat. Dia makan daun, dia sihat. Esok tu dia demam, dia sakit lagi, dia ambil daun, dia makan. Tapi tak sihat-sihat. Sebab apa? Allah kata apa? Bukan daun itu yang sihatkan, tetapi aku yang sihatkan. Oleh itu, kalau kamu rasa macam kenyang, wuih kenyangnya makan makanan ni, perbetulkan ayat, alhamdulillah Allah yang bagi saya kenyang. Okey? Baik, bagus. Orang tua, tengok Islam menekankan kasih sayang dengan manusia, bahkan kepada alam ciptaan Allah SWT. Baik, seterusnya. Okey, kamu cuba. Baik. Aha. Okey. Ayat dia, lalai dalam berdoa dan beribadah. Betul atau salah? Salah. Okey, sebabnya kita kalau dalam beribadah semestinya kena khusyuk. Ustaz, macam mana nak khusyuk? Susah nak khusyuk kan? Kadang-kadang kita nak solat, kita susah nak khusyuk. Tengah-tengah solat, kita ingat kari, kita ingat donat, kita ingat ayam goreng. Semua kita ingat. Lepas ni nak main dekat mana, lepas ni nak pergi mana, semua kita ingat. Okay? Masa solat ingat, masa bagi salam tak ingat. Jadi itu adalah teknik, itu adalah teknik syaitan. Allah terangkan dalam Al-Quran, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Tak ada musuh yang nyata melainkan syaitan lah. Merekalah musuh yang nyata. Kalau manusia itu musuh kita, lama-lama mereka boleh jadi kawan juga. Tapi kalau syaitan ni, mereka ni lah musuh yang sangat nyata. Jadi ketika solat, pastikan hati bersih. Yang pertama sekali, niat kena betul. Solat mesti kerana Allah. Yang kedua, wuduk mesti lengkap. Kalau wuduk tak lengkap ala kadar je, confirm susah kamu nak khusyuk. Dan ketika solat, fokuskan pandangan mata ke arah sejadah. Baik, yang terakhir seterusnya. Okey. Baik. Yang terakhir kawan kamu cabut, sentiasa mengharap pertolongan Allah. Tadi kita dah baca dah. Allah itu Al-Malik. Allah itu berkuasa. Kalau kamulah, kan, kamu nak keluar, kamu nak jalan-jalan. Kamu kan baru darjah 5. Kamu tak duit lagi. Kamu nak jalan-jalan dengan kawan-kawan. Kamu buat apa? Kamu pergi dekat mak ayah, minta RM5, minta RM2. Kamu nak pergi jalan sebab kamu nak beli makanan. Sebab apa kamu minta? Sebab kamu tahu yang di dalam rumah itu, yang berkuasa, yang ada duit, siapa? Mestilah mak ayah. Jadi kau minta. Sama juga dengan Allah. Dalam kehidupan kita ni, kita ada masalah, kita minta siapa? Allah. Boleh tak kita pergi kat pokok, boleh tak tolong saya? Saya nak, esok saya ada exam, tolong saya? Tak boleh. Itu kamu dah menduakan Allah. Kamu mensyirikkan Allah. Jadi kamu kena minta dengan Allah, ya Allah, saya kurang makan, berikanlah saya rezeki. Ya Allah, saya nak berjaya dalam kehidupan. Berdoa kepada Allah. Jangan mohon dengan benda-benda lain. Kalau kamu mohon, kalau kamu percaya dengan benda lain selain pada Allah, bermaksud kamu telah mensyirikkan Allah. Ustaz tambah sikit. Kalau syirik juga, syirik berlaku dua, iaitu syirik khafi, syirik jali, syirik besar dan syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar tu macam kamu sembah patung lah, sembah patung, sembah berhala, sembah pokok tu syirik besar. Syirik kecil macam mana? Ustaz, tadi saya pening kepala. Saya makan ubat ni bagus saya makan. Ui, saya sihat lah Ustaz. Sebab ubat ni saya sihat. Okay, itu dah kira sebagai syirik khafi, syirik kecil. Sepatutnya kamu cakap begini, alhamdulillah disebabkan ubat inilah
Allah bagi saya sihat. Okey, disebabkan inilah Allah bagi sihat. Berlaku satu kisah Nabi, Nabi tu sakit, Allah kata okey makan daun dekat luar rumah dia kamu sihat. Dia makan daun, dia sihat. Esok tu dia demam, dia sakit lagi, dia ambil daun dia makan tapi tak sihat-sihat. Sebab apa? Allah kata apa? Bukan daun itu yang sihatkan, tetapi aku yang sihatkan. Oleh itu, kalau kamu rasa macam kenyang, wui kenyangnya makan makanan ni, perbetulkan ayat alhamdulillah, Allah yang bagi saya kenyang. Okey? Baik, bagus. Akhir kalam, akhir pembelajaran kita, kamu semua telah belajar tentang satu tajuk yang amat penting hari ini, iaitu Allah dengan nama Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Berkuasa, mentadbir, pemilik mutlak. Ha, itu maksud dia Allah dengan nama Al-Malik. Jadi boleh tak kita sembah pokok, kita minta kat pokok? Tak boleh. Boleh tak kita minta dekat langit, langit, langit turunkanlah hujan, boleh tak? Tak boleh. Mesti mohon dengan Allah. Okey. Wa apakah hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik? Wajib ke harus? Wajib. Okey. Baik, jadi semua dah faham dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu dah praktikkan dalam kehidupan kamu. Sentiasa ingat bahawasanya tidak ada yang lagi besar, tidak ada yang lagi berkuasa, tidak ada lagi yang maha agung melainkan Allah. Allah menciptakan kita, Allah bagi kita oksigen, Allah bagi kita penglihatan, Allah bagi kita pendengaran, Allah bagi kita pemikiran, Allah bagi kita kekenyangan, Allah bagi kita tubuh badan segala-galanya. Semua ini milik Allah dan pastinya setiap yang hidup akan mati dan kita ni akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah itulah matlamat kita. Baik, sekian itu sahaja kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.